Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah tentang masalah solat tahajud. Apakah solat tahajud itu? Kita bahas dulu tentang masalah definisi dari tahajud. Yang dimaksud dengan solat tahajud itu adalah solatut tatawwu'i fil laili ba'dan naum. Yang dimaksud dengan solat tahajud adalah solat tatawwu' atau solat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah bangun dari tidur. Jadi dikatakan tahajud adalah yang pertama jika dilakukan pada malam hari. Dan yang kedua, dikatakan tahajud adalah bila dilakukan setelah tidur. Dan yang ketiga, yang harus dipenuhi agar supaya disebut tahajud adalah dikerjakan setelah sholat isya. Jadi kalau kita belum melaksanakan sholat isya langsung sholat tahajud, maka tidak boleh. Jadi sholat isya, terus tidur, kemudian bangun, itu namanya sholat tahajud. Bagaimana Ustaz kalau misalkan saya mengerjakannya sebelum tidur? Kalau kita mengerjakan sebelum tidur, itu tidak dikatakan sholat tahajud, tetapi namanya adalah qiyamul lail, sholat malam. Contohnya adalah sholat tarawih yang kemarin kita bahas, itu dilakukan sebelum kita tidur, makanya disebut qiyamul lail. Bagaimana seandainya sholat tarawihnya itu dikerjakan setelah tidur, misalnya di sepertiga malam, jam 3 malam janjian untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid ini, maka selain disebut sebagai sholat tarawih juga mendapat pahala sholat tahajud. Kenapa? Karena dikerjakan setelah tidur. Begitu juga dengan sholat hajat. Sholat hajat apakah boleh dikerjakan setelah tidur atau sebelum tidur? Dua-duanya boleh. Sholat hajat itu boleh dikerjakan di malam hari, boleh. Di siang hari juga boleh. Tetapi tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang dilarang. Contohnya setelah asar, tidak boleh. Setelah subuh, tidak boleh. Selain waktu-waktu yang dilarang, boleh dikerjakan. Nah, mana waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat hajat? Yang paling afdol adalah dilaksanakan pada malam hari. Jadi siang hari boleh dilaksanakan, tapi yang paling afdol di malam hari. Kalau ngerjakannya sebelum tidur, ya dapatnya sholat hajat. Tapi kalau dikerjakannya setelah tidur, kita niatkan sholat hajat, itu otomatis dapat sholat hajat, dapat sholat tahajud. Kenapa? Karena kita melaksanakannya setelah tidur. Tentang masalah tahajud, ada banyak sekali keutamaan dari sholat tahajud. Ini hanya beberapa tentang keutamaan dari sholat tahajud. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Rabbmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Jadi kalau kita melaksanakan solat tahajud, maka akan diangkat derajat kita oleh Allah. Derajat yang mana, entah dari mana arahnya, pokoknya terserah Allah. Mulai rizkinya dilancarkan, kedudukan kita mungkin diangkat oleh Allah, dihargai oleh orang-orang dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, dikatakan dalam hadis bahwa solat tahajud itu adalah sebaik-baik solat setelah solat fardu. Jadi solat sunnah yang terbaik setelah solat fardu adalah solat tahajud. Sebenarnya ada lagi solat yang terbaik, yaitu solat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Kenapa dikatakan terbaik? Karena qobliyah dan ba'diyah itu bisa melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam solat fardu. Makanya jangan sampai kita tinggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Selama kita sempat, kerjakan qobliyah dan ba'diyah. Karena kalau seandainya kita sholat fardhu, misalnya sholat maghrib, tadi ada bagian yang tidak khusyuk, rukuknya enggak khusyuk, nah, itu akan dilengkapi oleh qobliyah dan ba'diyah kita yang kita kerjakan. Nah, gitu. Begitu juga dengan sholat tahajud. Sholat tahajud dikatakan sebagai sebaik-baik sholat setelah sholat fardhu. Disebutkan afdhalus siyami ba'da ramadan syahrullahil muharram, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu puasa di bulan Muharram.
Wa afdalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Dan paling afdolnya salat setelah salat fardhu adalah salat malam, yang diantaranya adalah tahajud. Keutamaan lainnya disebutkan salat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Nah, ini atani Jibril, datang kepadaku Jibril, kata Nabi. Faqala, maka kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sekehendakmu. Fa innaka mayyutun, karena kamu akan mati. Wa ahbib ma syi'ta, cintailah seseorang sekehendakmu. Fa innaka mufarikuhu, karena kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, dan beramallah sekehendakmu. Fa innaka majziyun bihi, karena kamu akan diberi balasan. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail, dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya dan tidak merasa butuh terhadap manusia. Jadi kemuliaan seorang mukmin adalah terletak di salat tahajudnya, salat malamnya. Makanya kalau kita ingin menjadi mukmin yang mulia, yaitu dijaga salat malam. Sampai kapan waktunya? Waktunya itu mulai dari Isya. Kalau kita sudah tertidur misalnya, tertidur, habis Isya tidur, bangunnya jam 9, boleh enggak melakukan sholat tahajud? Boleh enggak? Boleh, kenapa? Sudah melakukan sholat Isya dan sudah tidur. Syaratnya itu sholat tahajud. Tetapi paling afdolnya, kalau ditanya afdolnya, sepertiga malam. Nah sekarang sholat maghrib terus ketiduran karena kecapean, isak bangun, sholat isak, boleh enggak sholat tahajud? Tidurnya itu antara maghrib dan isak, boleh enggak? Hah? Boleh enggak tidurnya setelah maghrib, bangunnya isak, sholat isak? Jadi sudah tidur dan sudah sholat isak, tapi tidurnya itu setelah maghrib, boleh enggak sholat tahajud? Boleh, meskipun tidurnya setelah maghrib, sholat tahajud. Atau kita misalnya dalam keadaan perjalanan, misalnya pergi ke Madura, itu sudah jaraknya bisa dijamak qasar. Nyampe di sana dijamak qasar antara maghrib dan isya. Habis jamak qasar maghrib 3 rakaat, isyanya 2 rakaat, ketiduran 10 menit. Belum masuk waktu isya di situ, tapi sudah sholat isya. Kenapa? Karena sudah dijamak sama maghrib. Ketika bangun, boleh enggak sholat tahajud? Boleh. Kenapa? Sudah sholat isya dan sudah tidur. Jelas? Keutamaan yang lainnya, sholat tahajud adalah kebiasaan orang yang soleh, pendekatan diri kepada Allah, penghapus kesalahan, menjauhkan dosa. Alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melakukan solat malam. Fa innahu da'bus solihin, karena ia adalah kebiasaan orang soleh. Qablakum, sebelum kalian. Wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum, ia sebagai amal taqarrub bagi kalian kepada Allah. Wa magfaratun lisayyiati wa manhatun 'anil itsmi, dan sebagai menjauhkan dosa, penghapus dosa, penghapus kesalahan. Jadi kalau pengen kesalahan kita, dosa kita dihapus, maka tahajud. Kenapa? Karena tahajud itu kebiasaan orang soleh.